Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperbaiki kereta baterai yang lanjutannya kemarin yang masih rusak, ada rusak dua. Ya, sekarang saya akan buatkan video yang ini. Ini kerusakan yang nggak bisa bunyi tapi bisa jalan. Sekarang saya coba terlebih dahulu. Jalan tapi tidak ada suaranya. Langsung saja saya bongkar di bagian sini. Berarti cuma karena kabelnya putus saja jadi nggak bisa bunyi. Saya akan menyolidernya. Nah, ada suaranya, berarti kerusakan cuma kabelnya putus saja. Sudah selesai, saya pasang lagi. Sudah selesai, saya
sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.